ini empat blok ke belakang. Hilang Adi lepas, satu bisa potong, angkat nampaknya Derek kembali menghasilkan poin kali ini, poin kembali BSM pertama lewat Cece Kurniawan, lepas sudah, angkat siapa yang dulu? Satu gaya khas dari sang center. Kita saksikan sama-sama. Mana pendukungnya Belgia? Mana pendukungnya BSM? Sangat luar biasa kedua tim kali ini membawa pendukung yang sangat luar biasa. Kita saksikan sama-sama ke lapangan. Kita saksikan sama-sama ke lapangan. Strategi apakah yang akan diberikan dari episode masing-masing, yang mana kali ini masih ada di peraturan rotasi. Kita saksikan sama-sama yang mana bola kali ini ada di BSM lewat nomor punggung 2. Rindy punya nama, membawa satu ancaman cukup nyata. Ayo setuhan Rindy, timbang-timbang capek sepsudah. Apa yang terjadi di kali ini? Setelah poin pertama untuk Belgia 1-0. 1-0 ke belakang, tumbang-tumbang adikku sayang. Angkul mobil membawa satu ancaman cukup nyata, lepas sudah, dapat terima angkat siapa di tidur. Apa yang terjadi? Keluar lapangan nampaknya satu sentuhan pertama dari Oci, sehingga poin kembali Belgia 2-0 ke belakang. Angkul mobil lepas sudah, dengan tenaga dan selamatan BSM angkat siapa di tidur. Satu sentuhan nampaknya kali ini dari nomor punggung 6, Mas Kun Pacau. Nampaknya kali ini sehingga poin BSM pecah 1-2. Timbang-timbang Oci, lepas sudah dengan tenaga dan selamatan. Pikir-pikir angkat siapa di tidur. Satu gerakan berbahaya dari nomor punggung 8, Gilang Adi. Satu pemain breaker dari Belgia kembali menghasilkan poin kali ini. Boleh ke belakang Gedean Bahor, lepas sudah, apa yang terjadi? Nampaknya kali ini terlalu panjang keluar lapangan sehingga poin kembali bergeser 2-3. Di dalam trendy berke belakang membawa satu ancaman cukup nyata, dapat terima angkat siapa itu. Apa yang terjadi? Nampaknya satu sentuhan berbahaya dari nomor punggung 8, Gilang Adi kembali menggeser poin untuk Belgia 4-2 sekor sementara kali ini. 4-2 berke belakang, Gilang Adi lepas, satu bisa potong, angkat nampaknya Derek kembali menghasilkan poin kali ini. 3-4 sekor sementara. 3-4 nampaknya kali ini kembali Regi Arusman dulu ke belakang, timbang-timbang 1-2-3 jatuh sepak bola. Sudah ada siapa di sana kali ini? Sorok saja nampaknya langsung. Satu pukulan berbahaya dari Son Rindy kembali menghasilkan poin untuk PSM 4 sama. Regi Arusman dulu ke belakang membuat satu ancaman cukup nyata. Apa yang terjadi? Nampaknya bola jatuh di pertahanan belakang dari Belgia sehingga poin kembali bergeser 5-4 kali ini. 5-4 kembali BSM lewat Regi Arisman ke belakang, timbang-timbang capik sepak bola. Sudah keras ada Aji Maulana, angkat siapa yang tujuh kali dia? Pukul manis, masih dapat diselamatkan. Siapa yang ditujuh kali ini? BSM ini masih dapat kembali teman lawan. Apa yang terjadi? Dua kali nampaknya bola terkena dari tangan Bikir Petir sehingga terjadi pelanggaran untuk Belgia dan poin untuk BSM pertama 6-4 kembali. Regi Arisman menuju ke belakang, timbang-timbang satu ancaman cukup nyata, tapi satu kelasan Belgia bisa maju bola. Masih dapat selamatkan Bikir Petir angkat. Mas Kun Pacau kembali menggeser poin 5-6 kali ini. Mas Kun Pacau buruk ke belakang lewat satu ancaman, timbang-timbang adikku sayang. 1-2-3 jadi sebagai pergerakan bola. Ada BSM bola. Apa yang terjadi? Melakukan satu pelanggaran nampaknya pemain dari BSM kali ini sehingga poin kembali bergeser 6 sama. Lewat Mas Kun Pacau kali ini buruk ke belakang, timbang 1-2-3. 1-2-3 timbang-timbang adikku sayang. Sehingga poin kembali BSM 7-6 ke belakang. Neri punya nama lepas, ada satu penyelamatan DDN, angkat siapa? Keras
kembali satu sentek atas satu pukulan dari Mas Kuntal Chow. Siapa yang dipanggil dia bernama Kudus Sama. Kudus Sama pikir pendirka yang berada belakang tukang-tukang adikku sayang dapat diterima angka trendy siapa ini tujuh. Tajam kali ini satu spek rudal dari seorang Hindi kembali mengguncang layar pertandingan. Saya poin kembali BSM pertama lewat Cece Kurniawan. Lepas sudah angkat siapa ini dulu. Satu daya khas dari sang center Agung Kupil terlihat. Saya poin kembali bergeser 98 dan dia memang berkembang belakang. Bintang-bintang adikku sayang siapa ini tujuh. Sangat luar biasa kali ini satu pukulan dari Hindi kembali berada belakang. Timbang satu buah tidak konsentrasi. Hindi punya nama tumbang-tumbang adikku sayang apa sudah. Sana. Apa yang terjadi? Hilang Ade kembali menghasilkan poin. 10-9 kali ini berada belakang Belgia lewat Jabar Sena Agung Upil. Timbang 1-2-3 konsentrasi. Ada Regi Alisman. Siapa ini tujuh? Wow! Apa yang terjadi? Nah, banyak kali ini poin kembali bergeser untuk Belgia. 10-9. 10-9 nampak di saya. Agung Upil berada belakang. Timbang 1-2-3 konsentrasi berada belakang. Satu ancaman mencukupnya kalau pas Agung dapat diselamatkan Regi Alisman. Lolo! Dapat diselamatkan kali ini sampai di tujuh. Terpeleset tajam. Satu lebar dari BSN akan punya nama. 11-9 kali ini berkat belakang tumpang-tumpang Agung Upil. Ada otong angkat siapa di tujuh. Dapatnya satu serangan dari BSM 12-9 kali ini. 12-9 kembali Belgia lewat Agung Kupil menurut belakang tumbang 1-2-3 konsentrasi sebentar lewat satu acara cukup nyata. Otto angkat siapa juga lagi. Sayang satu sebaik lagi dibatakan dengan mentah-mentah kali ini dari Belgia. 13-9 kali ini menurut belakang lepas kembali mendasar. Ada siapa di tujuh. Every memang satu pergerakan Oci kali ini. Kembali menggeser poin kali ini 10-13. Oci mundur ke belakang tumpang-tumpang adikku sayang. 1-3 lepas ada satu penerbang Aji Murana. Mas Kuntal Chow kembali menghasilkan poin untuk Belgia 14-10 kali ini. Deden Bawar mundur ke belakang lepas ada Rini angkat siapa yang ditujuh kali. Satu pergerakan bola Regi Alisman kali ini kembali bergeser. BSM 12 11-14 kembali angkat siapa yang ditujuh. Timbang-timbang adikku sayang. Masuk kembali nampaknya satu sentuhan dari Gilang Adi. 15-11 kali ini. 15-11 nampaknya masih tertinggal 4 poin Belgia. Kembali mundur ke belakang lepas sudah Gilang Adi. Ada siapa di sana BSM. Masih dapat diselamatkan. Sayang kali ini Rintang nampaknya sudah bisa mengembalikan bola. 15-12 lewat Regi Arisman mundur ke belakang tumpang 1-2-3. Satu atlet kebanggaan dari kota impian Indonesia. Apa yang terjadi? Terpeleset tajam. Satu pukulan dari Mas Kuntal Chow kali ini. Sehingga poin kembali mundur ke belakang 13-15. Regi Arisman mundur ke belakang satu atlet sud. Dapat diselamatkan kali ini angka bola. Apa yang terjadi? Terpeleset tajam. Satu penyelamatan CWI kali ini sehingga poin kembali bergeser 16-13. Satu ancaman cukup nyata dari Mas Kuntal Chow. Masih dapat keselamatan. Rojak Pembok Wadah. Memang satu sebuah untuk pada Resep Sport Channel. Ada kembali poin untuk PSM 14-16 nyari berut ke belakang timbang-timbang adikku sayang. Waduh, masih dapat keselamatan angkat siapa yang dituju oleh Sobek Lut. Masih dapat keselamatan kali ini rujak bapak kalah. Apa yang terjadi? Serang sudah kembali. Serang di telur.
tidak bisa dimakan dengan enak oleh seorang Mary. Serami telur dari Belgia Mebel. 17-14 menurut ke belakang kali di pikir petir ada Regi Arisman angkat sebagai satu sentekan berbahaya dari serang Rindi punya nama. Satu atlet Raja Esa Indonesia kembali mengejar pertahanan. Lepas sudah satu ancaman Cengwai. Ada siapa dulu? Apa yang terjadi? Mulai sudah nampak terlihat satu gaya-gaya variasi dari Agung Upil. Dengan satu kepanggilan kali ini mulai terlihat. Satu isi cukup baik. Tete Kurniawan! Satu karena kencang dihantam habis. Kali ini satu blocker dari Mitra Alamaraga sangat tegang di pinggir lapangan. Nomor punggung 4 rupanya Ridwan punya nama. Ridwan tanpa patok. Timbang-timbang adik sayang lepas sudah ada siapa di sana. Regi Arisman wala. Kembali. Satu pukulan kayak lencak dari serang Rindi kembali mengguyur kembali pertahanan lawan. 16-19 timbang-timbang ini berkebelakang timbang satu buah tinggal lepas wala. Ada penyelamatan Regi. Selamat sore. Satu atlet kota impian Indonesia mengucapkan selamat sore. Warga Masyarakat Cikitu kali ini satu kesalahan berbahaya dari Belgia nampaknya kali ini kembali menggeser poin 20-17. Lewat ancaman cukup nyata dari Agung Putih lepas sudah ada siapa yang seraton. Angkat siapa ini itu Cecek Kurniawan. Ada siapa di sana? Wala. Wala, Karedo kencang. TPR tipuan paling rungkat. Tarik Zeus. Ada Oci kembali satu ancaman cukup nyata. Lepas sudah angkat siapa ini tujuh. Wala. Kembali dapat dibatalkan Belgia. Apa yang terjadi? Ada satu generasi. Paesion. Kepunyaan dari Neri kali ini kembali menggeser poin. Terus pemain yang diturunkan 19-20 lewat Oci Cida. Minuman segar pelepas dahaga. Lepas sudah dapat keselamatan Willa. Ada siapa Cengwai? Regi Arisman kembali menghasilkan poin kali ini 20 sama. Oci Cida kembali mundur ke belakang. Satu minuman segar. Oci Cida lepas. Ada siapa di sana Belgia? Wala! Itu namanya Karedok Lencak Manguhen. Satu pukulan maskun kacau. Pahai lada. Siapa di sana kayu di BSM akan sampai di situ. Masih dapat di sana bersama-sama kembali Regi Arisman. Ada siapa itu? Masih dapat di sana. Gagalan dari serang Regi. Berbahaya kembali poin untuk Belgia bergeser 22-10 lepas sudah. Siapa yang ditunjuk kali ini? Terlalu panjang kali ini dapatnya satu parah. Satu pukulan dari Regi Arisman tidak bisa dikembalikan dengan baik. Kembali PSM berdua ke belakang membawa satu ancaman cukup nyata. Lewat sang center Randy berkebelakang Randy. Siapa yang dituju? Angkat sebelah wala. Maskun Palcong. Anda terbunuh mentah-mentah kali ini. Sehingga poin PSM kembali bergeser berkumpul lewat Randy. Masuk di belakang pertahanan nampaknya kali ini. Sehingga poin kembali bergeser 23-22. 22-22. Regi berdua belakang mereka sudah ada satu isi cukup baik. Terlalu panjang keluar lapangan. Satu sekek dari Bikri Petir. Nampaknya kali ini sudah berdua lapangan. Berdua pertandingan 24-22. Randy punya nama satu hati terancam Raja Desa Indonesia. Kembali menerka buka tumpang-tumpang lepas sudah. Satu isi cukup baik. Belgia Mebel. Masih dapat diselamatkan dari sekai ini tujuh. Masih dapat diselamatkan kembali sekai ini tujuh. Wala.
Kalimantan Regionalismon dan pertandingan. Ia kita saksikan kita kembali lagi ke lapangan lewat nomor punggung 4. Ivan punya nama bola sekuat cukup nyata. Timbang satu buat kita konsentrasi. Apakah yang akan dilakukan selanjutnya kali ini? Berjuang, yuk kita berjuang bareng. SD Pro, yang kita kembali lagi ke lapangan siapa di sana Aci yang mencapai 7 poin. Wow! Satu sentuhan dari Gilang Adi kali ini kembali menggeser Pendel Gia. Satu sama kali ini bertemu belakang. Timbang-timbang aku mobil. Terlalu panjang keluar lapangan kali ini satu sentuhan dari Agung Mubil. Sehingga poin kembali pertama untuk PSM 2-1. Lewat Randy berikut belakang lepas sudah Randy. Ada satu risiko cukup baik rata angkat sampai di 7-1. Tendungan yang sangat luar biasa kali ini dari pemain dari PSM nampaknya. Sehingga poin kembali bergeser 3-1. Lewat Randy berikut belakang tutup satu buah kita lepas. Ada siapa yang tutup kali ini angkat siapa yang tutup. Satu tangan jahil berbahaya dari nomor 28 Gilang Adik nampaknya punya nama. Kembali menggeser ke Jia kali ini berubah belakang sebuah cuman cukup nyata. Ada otong bangun serangan. Cece Kurniawan Cengwai satu atlet panjang Indonesia kembali menggeser ke pertandingan 4-2 sementara. Regi Arisman terlalu panjang kali ini. Regi Arisman nampaknya saya pengen kembali ke Jia pertama 3-4 lewat Gilang Adi. Satu poin adalah tahu kepunyaan Majalengka Indonesia. Satu ancaman cukup nyata. Ada siapa di sana? Wala! Wala! Hebring! Hebring! Cece Kurniawan! 5-3 kembali berdua belakang. Kumpang 1-2-3 PSM. Neri punya nama. Angkat siapa di 7 poin? Wala! Apa yang terjadi? Nampaknya terpleset pajak melakukan pelanggaran kali ini. Silvain kembali bergeser ke SAT 63. Lewat dari bulu ke belakang lepas sudah. Tetap terima dengan baik angkat cepat. Satu pukulan Maskin Palco kembali menggetarkan lawan. Kembali gajah bergeser 4-6. Maskin Palco bulu ke belakang lempar cuan. Dapat terima Randy. Angkat cepat. Karena Kulta. Ahai. Ada siapa di sana? Empe-empe Palembang dapat diterima Marta Aktor. Wala! Kembali masih dapat diselamatkan. Apa yang terjadi terperangkap pelanggaran dengan padar sepertanan? Ada siapa di sana? Kembali berdekat belakang 7-4 bulu ke belakang. 1-2-3 kembali BSM Cengwai. Ada satu penyelamatan. Siapa yang dituju? Masun! Masuk kembali menggeserkan kiri untuk gajian 5-7 kali ini. 5-7 nomor punggung 3 mulut ke belakang tukar tukang adikku sayang. 1-2-3 Raka punya nama. Satu ancaman cukup nyata mulut ke belakang Latu. Sudah dapat terima lagi Anisman angkat siapa yang duduk. Apa yang terjadi? Satu gerakan berbahaya kembali dipertontonkan oleh Cece Kurniawan. Cengwai punya nama. Kembali bergeser BSM 85. Siapa yang punya nama buruk ke belakang tukang-tukang adikku sayang. Capir sepak bola sudah terima gajian. Wow! Satu pukulan roket, satu pukulan haram jadah dari nomor punggung 4 Ridwan punya nama. Kembali buruk ke belakang 68. 1-2-3 gajian buruk ke belakang. Ada satu risi cukup baik. Angkat siapa yang dituju. Wow! Masih dapat selamatkan gajian siapa yang dituju kali. Karena pencah. Ada siapa di sana? Cicida lepas dahaga kembali menghasilkan poin untuk PSM 96 kembali ke belakang membawa satu ancaman cukup nyata kali ini seorang Cicida. Satu pilihan segar yang sangat luar biasa kali ini mundur ke belakang lepas dengan tenang terima kasih angkat sahabat wuluh masih dapat disambatkan angkat pergi wuluh kembali dapat disambatkan gajian wuluh kembali kita siap bersenang wuluh. Itulah drama bom. Satu putaran yang sangat heavy dapat mental lari middle blocker dari Belgia lepas sudah ada satu siap bersenang wuluh.
apa yang terjadi. Nampaknya treble terjadi dari Belgia sehingga poin kembali bergeser untuk PSM 10-7 pula. Sudah nampaknya tadi nomor 23 Regi berada belakang tubang-tubang adik saya yang lepas. Ada Raka angkat siapa ini tujuh kali itu Bill terpleset pajang kali di Deden Bangar. Nampaknya siapa yang berada PSM pertama 11-7 kali ini mereka belakang Regi berada belakang dari saya bersenang Belgia sebelum ini. Apa yang terjadi keluar lapangan nampaknya satu pukulan dari Belgia sehingga poin kembali bergeser untuk PSS yang terjaya. Nampaknya Randy punya nama membalas satu ancaman cukup nyata. Lapas sudah mulai menyiapkan bola. Ada Raka angkat siapa itu? Deden Bangor Rosbro. Kayak poin kembali bergeser untuk Belgia 8-12 lewat Deden Bangor. Lapas sudah ada Randy siapa itu di PSM. Walau apa yang terjadi? Satu seri dari seorang Regi Arisman kembali menggeser poin BSM 13-8. Regi Arisman berada di belakang tubang-tubang. Capung sebelah bunga sudah kalah menusuh. Ada Belgia sampai yang 7. Masih dapat kebetulan tapi sayang kain satu spek berapa tidak bisa dikembalikan. Saya Belgia bergeser poin 9-13 masih 4 poin tertinggal. Masih 4 poin tertinggal kali ini. Gilang Adi berada di belakang tubang-tubang adikku sayang Adi. Ada satu riset hukum angkat siapa yang 7. Rene Rindy kembali menghasilkan poin nampaknya untuk PSM 14-9. 14-9 Merry kembali merupakan belakang tubang 1-2-3 konsentrasi. Konsentrasi tubang-tubang lepas. Poin tanpa ongkir kembali untuk kerja bertambah 10-14 lewat siapa di sana maskun kocok merupakan belakang tubang-tubang capung sepak tubang keras. Ada satu penyelamatan Regi Arisman siapa ini dulu. Masih dapat diselamatkan. Apa yang terjadi? Terlalu sulit untuk dikembalikan. Nampaknya kali ini satu pukulan dari seorang Rindy. Siapa yang kembali bergeser PSM 15-10. Satu blok tidak cek Kurniawan lepas. Dapat diselamatkan angkat siapa ini dulu. Masih dapat diselamatkan. Apa yang terjadi anak cek Kurniawan? Apa yang terjadi kembali bagi apa yang terjadi? Satu penyelamatan potong kali ini tidak bisa dikembalikan dengan baik. Kita kembali lagi ke lapangan lewat nomor punggung 3. 1-2-3 tubang-tubang adikku sayang Raka punya nama Raka Widiawan. Lepas sudah siapa yang tujuh kali Randy. Apa yang terjadi masih tetap bersambutan seorang kembali. Apa yang terjadi nampaknya satu pelanggaran dari Daujian nampaknya sehingga poin kembali PSM pertama 16-11. Kembali Randy berada belakang tubang 1-2-3 konsentrasi. Satu kecaman sebut nyata dan seorang Widiawan. Lepas sudah cabut sepak buat sepil Raka angkat Belgia siapa ini tujuh. Masih dapat diselamatkan angkat siapa yang seorang Oce. Pelanggaran kali ini terpleset tajam maka seorang Oce. Siapa yang kembali bergeser untuk Belgia 12-16 ribuan menurut ke belakang lepas. Apa yang terjadi nampaknya kali ini terlalu panjang keluar lapangan sehingga poin kembali bergeser BSM 17-12. Satu pergantian pemain kali ini Neri ditarik keluar dan Magmon kali ini dimasukkan. 1-2-3 Oci lepas sudah menyerang depan bola. Ada satu riset cukup baik dan jauh. Deden Bangor kembali mengucapkan selamat sore kepada warga masyarakat Cikitu nampaknya dengan satu spek harap jarak. Siapa yang kembali pertama angkat siapa yang juara ini? Satu spek yang makmum kali ini. Alah! Siapa ini tujuh kali karen of lincah? Lada! Satu karen of lincah dari seorang makmum kali ini kembali menggeser poin untuk PSM 18-13. Timbang-timbang adikku sayang lepas Randy. Ada Aji Bolana siapa yang tujuh? Masih dapat diselamatkan tapi sayang kali tidak bisa dikembalikan. Satu pergerakan berbahaya dari diserang Gilang Adi. Siap main kembali pertama 14-18. Deden Bangor berada di belakang lepas sudah Belgia. Ada satu riset potong siapa yang tujuh? Woi, apa yang terjadi? Cek Kurniawan nampaknya kembali menggeser poin untuk PSM 19-14. 19-14 Regi Arisman 1 ancaman cukup nyata. Capung sepak bola sudah ada Aji Mulana siapa ini tuh? Woi! Mas Gun Kalcau kembali menghasilkan poin untuk Belgia kali ini 15-19. 15-19 lewat Agung. Nampaknya lewat Ginang Adi. Lepas sudah dengan tenang angkat siapa ini tuh?
kembali serang Didi membuka pertahanan dari Elgia Memang. Saya pun kembali bergeser 20-15. Makmun punya nama lepas. Apa yang terjadi? Satu senyuman dari sang libero Adi. Menggawa dan satu pergolakan Makmun kali ini sudah terjadi. Kembali bergeser timbang-timbang adikku saya. Maskun Kalkau tidak bisa mengembalikan dengan bola saya memberikan satu poin gratis dan Pak Ukir 21-16 terbasirah kembali ada Aji Mulana angkat siapa yang ditujuk. Satu pergerakan berbahaya kembali dari Deden Pangar kembali menghasilkan poin untuk Belgia 17-21. Raka Widiawan satu ancaman cukup nyata jatuh sekeras ada Otong angkat siapa yang ditujuk dari Anisman Cece Kurniawan angkat siapa yang ditujuk dari Di Bendung sayang seperti gelakan Deden Pangor. Saya poin kembali bergeser 24-17. Kembali Rirgi pun berpegangan lewat satu ancaman. Atlet kepercayaan Raja Desa Indonesia. Rirgi Jabir sebab juga sudah ada siapa di sana. Maskun Pacau. Satu gerakan berbahaya di tangan Maskun Pacau. Kembali Belgia bertambah poin 18-22. 18-22 ada siapa sana Otong angkat cebol. Satu gerakan bola jangkit dari sana Oci Cida. Minuman segar kenamaan. Kita mundur ke belakang Oci Cida. Mundur ke belakang timbang-timbang adikku sayang. Mundur ke belakang lepas sudah. Ada siapa di sana Belgia. Ada Cece Kurniawan. Masih dapat di sana Oci Cida. Satu timbang. Bunda Kletik bisa ngapung. Hari ini gagal melakukan satu spek. Kali ini bola terlalu panjang keluar lapangan sehingga Belgia kembali mundur ke belakang. Siapa yang ditunjuk kali ini? Keluar lapangan mempunyai satu spekan Makmur kali ini. Saya poin kembali bergeser 20-23. 20-20 lagi tersayang. Ada satu ancaman lewat Belgia. Mempunyai pindah 1-2-3 lepas. Ada Otom angkat siapa yang ditunjuk. Siapa yang ditunjuk Aji di sana? Arei dong kontak. Masih dapat diselamatkan seribu. Satu sentekan Deden Pangar kembali menghasilkan poin 21-23. 21-23 menurut ke belakang. Anggul Kutil punya nama. Ada lagi Adisman. Siapa di sana lagi? Adisman. Satu atlet kota impian. Si Amis Indonesia kembali menggeser poin untuk BSM 24-21. Satu poin terbuka kali ini angkat terbiasa poin itu. Deden Pangor on fire. Sehingga satu spek-spek dalam jadah musuh jadah di pertahanan BSM. Poin kembali bergeser untuk Belgia. Tepat-tepat kali itu sayang. Ada ini angkat sampai itu. Satu pergerakan berbahaya.